Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Yeah. I hope you have 100% of spirit to learn mathematics today. Okay? Are you ready guys? Yeah, of course yeah. Okay, today we will learn about integers, yeah, still about integers and especially about the definition of integers. Okay, I have a picture here for you. This is Jayawijaya, yeah, the Mount of Jayawijaya, which is big named Sudirman or Captain's Pyramid. Jadi ini adalah puncak Jayawijaya. Nama puncaknya ini dinamakan ini Captain's Pyramid, ya. And top is always covered with tropical snow. Jadi di atasnya ini selalu tertutup oleh salju, nah, ya, salju. And then Captain's Pyramid is the highest spot in Indonesia. Jadi nah, titik tertinggi di negara kita ya, di negara Indonesia, and it is 4,884 meters above sea level. Jadi tingginya itu mencapai 4,884 meter di atas permukaan air laut. Nah, bilangan 4,884 di atas permukaan air laut ini adalah salah satu contoh dari bilangan bulat ya, salah satu contoh one of the example of integers, especially it's the example of positive integers ya. Jadi contoh dari bilangan bulat, lebih khususnya dia contoh dari bilangan bulat positif gitu ya. Okay, next. And the second picture, do you know that? Yeah, igloo. Yeah, igloo is a house of Inuit of or the native of Americans live in cold places in North Canada and Alaska. Jadi ini tuh igloo. Igloo tuh rumah bangsa Eskimo, yaitu bangsa asli orang penduduk asli bangsa apa? Penduduk asli orang Amerika ya. Penduduk asli Amerika ya. Nah itu adalah orang Eskimo ya, rumahnya namanya igloo. They inhabit in region with extreme temperatures ya, yeah, temperatures, and then it can reach 46 Celsius degrees below the freezing point of water or 0 Celsius degrees. Nah, jadi ternyata suhu di sini tuh ekstrim banget. Dia bisa mencapai 46 derajat, tapi di bawah 0 ya, freezing point, titik beku air itu 0 derajat. Nah ini suhunya di bawahnya itu sejauh 46, ngeri ya, itu dingin banget. Kemudian, nah bilangan 46 Celsius di bawah 0 ya, in mathematics it can written with negative 46 Celsius degree ya. Jadi bisa dinyatakan sebagai bilangan negatif 46 derajat Celsius, and it is read as negative 46 Celsius degree ya. Jadi ini adalah contoh dari bilangan bulat negatif. Nah, jadi bilangan bulat itu ada yang positif, ada yang negatif, nak ya. Jadi kalau digambarkan di number line atau garis bilangan, dia akan seperti ini, maaf. Nah, jadi dia akan seperti ini. Garis bilangan ya, kayak gini. Nah, yang ada titik-titiknya ini adalah bilangan bulat ya. Negatif 46 sampai negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang perlu diketahui, semakin ke kanan pada garis bilangan itu nilainya akan semakin besar. Contohnya negatif 2 dan negatif 1 lebih besar siapa? Lebih besar negatif 1, karena negatif 1 ada di sebelah kanannya negatif 2 gitu ya. 0 lebih besar dari negatif 1, kayak gitu dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat sendiri itu ada 3 bagian ya, dibedakan jadi 3. Ada nih negative integers, and then 0, and then positive integers ya. Jadi ada bilangan bulat negatif 0 dan juga bilangan bulat positif. Nah, kemudian bilangan bulat positif sendiri ya, itu kan dari 1, 2, 3 dan seterusnya, itu bisa juga dikatakan sebagai bilangan natural atau bilangan asli, natural numbers. Nah, kalau bilangan asli ditambah 0 itu nanti disebut sebagai whole numbers atau bilangan cacah gitu ya. Oke, saya kira ini jelas ya. Kemudian kita lanjut lagi ke operation of integers ya. Operation on integers is addition, subtraction, multiplication, and division. Ini dulu yang akan kita pelajari ya. Ada penjumlahan, and then pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, untuk mengerjakan soal-soal yang terkait keempat operasi ini,
kita punya aturan, yaitu yang pertama dikerjakan ketika ada tanda kurung, kemudian dilanjutkan dengan pembagian dan perkalian, kemudian dilanjutkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Itu aturannya ya. Kita pakai aturan itu mengerjakan soal-soal yang ada di sini ya. Langsung aja kita coba ya. Example 1.1 question 1. The result of negative 15 plus negative 12 divided by 3 is ya. Oke. Ini berarti kita kerjakan yang dalam kurung dulu. Nah, ini ya. 12 negatif 12 dibagi 3 itu kan negatif 4 ya, negatif 4. Negatif 15 plus negatif 4 equal negatif 19. So the answer is A, ya. Result of negative 6 plus 6 divided by 2 minus negative 3 times 3 is. Oke. Ini berarti dikerjakan dulu yang ada dalam kurung ya, Nak ya. On the bracket first. 6 dibagi 2 itu berarti 3. And then negatif 3 dikalikan 3 berarti negatif 9. Kemudian yang lain kita tuliskan kembali, negatif 6 ditambah 3 dikurangi ini. Negatif 6 ditambah 3 itu berarti negatif 3. Negatif dikurangi negatif itu nanti jadi tambah ya. Ini sambil mengingat ya, di SD udah pernah, jadinya 6 ya. So the answer is C. And then question 3, the result of 96 minus 48 divided by negative 8 times 2. Nah, ini berarti ada pengurangan, pembagian, perkalian. Dahulukan yang pembagian dan perkalian. Berarti ini kita kerjakan dulu. 48 dibagi negatif 8. Jadi negatif 6. Kemudian 96 dikurangi negatif 6 dikali 2. Berarti kita dahulukan yang operasi perkalian. Negatif 6 kali 2 itu negatif 12. Nah, berarti yang lain kita tuliskan kembali. 96 dikurangi negatif 12 equals 96 plus 12 equals 108. Yeah, so the answer is D. And then next question 4. Nah, ini berarti ini tuh kalian harus ingat akar ya, akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Nah, caranya bagaimana? Bisa dengan berbagai cara, tapi kalau Bu Dewi itu dilihat saja bilangan paling belakang ya. Bilangan paling belakang di sini akar 1764, belakangnya kan 4. Bilangan berapa yang ketika dikuadratkan itu 4? Berarti bisa 2, bisa juga 8. Kan kalau 2 kuadrat 4, 8 kuadrat 64, belakangnya kan 4. Nah, kemudian kita perkirakan angkanya 1700. Nah, kita tahu kalau 40 saja ya. 40 kali 4, 40 kuadrat saja itu kan sama dengan 40 kuadrat itu sama dengan 1600 ya kan. Nah, ini kan 1764. Pasti dia 40 lebih. Nah, berarti kalau enggak 42 ya 48. Dicoba aja kalau 42 kali 42 berapa? Dicoba ya. 42 kali 42 berarti di sini 4 8 8 16, 4 6 7 1. Nah, benar kan? Nah, jadi 42. Jadi nyobanya 42 atau 48 gitu. Nah, ini berarti 42. Kemudian ini pun sama, belakangnya 5. Suatu bilangan ketika dipangkatkan 3 hasilnya belakangnya 5 itu pasti 5. Jadi kalian harus tahu 1 pangkat 3 tuh angka belakangnya 1. 2 pangkat 3 angka belakangnya 8 ya. 8. Kemudian 3 pangkat 3 angka belakangnya 7 dan seterusnya. Jadi kalau yang belakangnya 5 itu pasti 5. Pertanyaannya kalau 3375 berarti depannya angka 5 ini berapa? Apa 11? Apa 15? Apa 25? Apa 35? Kan gitu ya. Nah, padahal kalian tahu bahwa 10 pangkat 3 itu kan 1000. Nah, kalau 20 pangkat 3 itu udah 8000. Berarti dia nggak sampai 20, tapi di atas 10, belakangnya 5. Ya udah pasti 15. So the answer is 57B ya. Okay, next. Question 5, the result of. Nah, ini operasi
operasi campuran ya, ada perkalian, penjumlahan, kemudian pembagian. Nah, tapi ada kalian mengingat sifat distributif dari perkalian itu bahwa A kali B ditambah A kali C itu bisa menjadi A kali B tambah C begini. Ya kan? Nah, jadi yang atas ini 25 kali 17 ya, 25 kali 17 ditambah 25 kali 13 ya. Jadi sama-sama ada 25, ini bisa dituliskan sebagai 25 dikalikan 17 tambah 13. Nah, kemudian kalau pengurangan itu sama juga ya. Jadi A kali B dikurangi A kali C itu sama dengan A dikali B dikurangi C. Nah, yang bawah ini angka yang sama adalah 5 ya. Nah, jadi pengali yang sama adalah 5, maka yang bawah itu kita ubah jadi 5 kali 18 dikurangi 3. Nah, ini akan lebih mudah menghitungnya. Berarti ini 25 dikalikan 17 tambah 13 itu berarti 30 dibagi 5 dikalikan 15. Nah, kalau atas sudah perkalian, bawah perkalian, boleh dicoret, nak. Dibagi 5, 1, dibagi 5, 5. Kemudian yang ini dibagi 15, 2, dibagi 15, 1. Berarti tinggal 5 kali 2, yaitu 10. So, the answer is A. Nah, ini ada operasi tanda, nak, namanya ya. Jadi operasi dengan tanda seperti ini, it means multiplying the first number with the second number. Jadi mengalikan bilangan pertama dengan kedua, and then add the result with 3 times the second number. Jadi terus kemudian menambahkan hasilnya dengan 3 kali bilangan kedua. Jadi hasil dari negatif 7 tanda segitiga 5 itu sama artinya dengan kalikan dulu bilangan pertama dengan kedua. Ini langkah pertama ya. So multiplying the first number 7 times the second number 5 equals negative 35. Kemudian langkah selanjutnya adalah add the result with 3 times the second number. Yang kedua, hasilnya ini tadi negatif 35 tambahkan dengan 3 kali bilangan kedua. Nah, berarti ini kerjain dulu ya, 15 negatif 35 ditambah 15 equals negative 20. So the answer is B. Okay, next question 7. If A equals negative 2, B equals 3, and C equals negative 4, then the value of 4B square plus A square C is. Nah, ini sedikit mengenal aljabar ya, nak ya, sedikit aja ini ya. Nanti untuk pelajaran aljabar ada sendiri. Kalian itu perlu tahu bahwa ungkapan ini itu sama artinya dengan 4B kuadrat itu 4 kali B pangkatkan 2. Terus ditambah A kuadrat C itu sama artinya dengan A kuadrat dikalikan C. Nah, ini sama. Jadi di sini kalau dalam nanti udah mengenal aljabar itu perkalian nggak perlu ada tanda kali seperti ini ya. Nggak perlu. Jadi A kali B cukup ditulis AB. Oke, lanjut. Kita hitung saja 4 kali B nya berapa? 3. Jadi 3 kuadrat ditambah A kuadrat A nya berapa? Negatif 2. Negatif 2 kuadrat dikali C. C nya berapa? Negatif 4. Nah, kemudian kita hitung 4 dikali 9 ditambah negatif 2 kuadrat itu berarti negatif 2 kali negatif 2 atau sama dengan 4. Kemudian ini dikalikan dulu 36 ditambah 4 dikali negatif 4 negatif 16. Jadi hasilnya adalah 20. So the answer is B. Okay, next. Nah, list common multiple for the next section.